Hey guys, welcome back to LZ Minecraft and welcome back to Minecraft Hardcore Indonesia. So guys, seperti yang gue bilang kemarin, di sini gue bakal pindah guys ya. Gue bakal pindah dan gue bakal nyari village baru atau peradaban baru gitu guys ya. Karena ya gitu, di sini tuh nggak ada ininya guys. Villager di sini tuh udah pada mati, jadi gue nggak bisa bertransaksi apapun karena ya udah nggak ada villagernya gitu kan. Bentar, kita harus pulang dulu. Bruh. What the frick? Oke guys, kita bakalan beresin barang-barang dulu sebelum kita pergi ya guys ya. Karena ya entahlah kita bakal kesini lagi apa enggak, tapi pastinya nanti kita bakal kesini lagi guys. Kita bakal kesini lagi, kita bakal apa sih namanya? Ya pokoknya kita bakal kesini lagi buat ngunjungin tempat ini lagi gitu. Walaupun ada yang penting dan ada yang perlu diambil. Oke guys, kayaknya udah cukup ya. Udah cukup dan sekarang kita harus pergi guys. Kita harus pergi, kita harus cari base baru. Oke guys, setelah beribu-ribu blok gua jalan, akhirnya gua nemuin villager. Maksudnya village. Ya, yang jauh. Ya, gua tahu ini villager desert ya. Village desert, tapi ya enggak apa-apalah. Yang penting masih ada penghuninya gitu, guys.
dan oke, kayaknya gue wow. Situ ada toolsmith. Oke, toolsmith. Kita tutup dulu. Nice. Dan di sini ada armorer. Udah keren, guys, asli. Udah cocok, udah keren. Tinggal kita tutupin dulu. Nanti kalau misalnya mereka udah masuk biar enggak diganggu sama zombie gitu, guys, ya. Ya, jadi gitu, guys. Akhirnya lah. Nah, kalau dia udah masuk, kita langsung tutupin aja pintunya, guys. Nah, gitu. Biar dia nggak bisa keluar lagi dan biar nggak ada mob yang ganggu dia gitu kan. Karena menurut gue itu penting banget. Kayak armorer dan juga toolsmith. Dan juga kalau ada sih kayak weaponsmith gitu ya, bentar. Kita keliling-keliling dulu buat nyari-nyari siapa tahu ada ya, ada weaponsmith atau yang lain-lain. Dan gue lem takut gue, guys. Gue ngeri aja sih ntar kalau kegebuk satu. Wah, dikejar Iron Golem kita. Ini armorer lagi dong. Nice one. Kita kurungin dulu semuanya. Oh my god. Di sini dia. Weapon Smith. Guys, guys, kabur, guys, kabur, guys, kabur, guys. Iron Golem. Apa dia ngeliat kita? Apa dia ngeliat kita? Bentar, kita punya panah kan? Oke. Okay. Gua rada ngeri sih, guys. Soalnya ini kita bisa mati loh gara-gara Iron Golem. Kita tembak-tembakin aja, guys. Akhirnya mati juga, guys. Waduh. Ternyata bisa mati juga pakai itu ya, pakai bow. Gila sih. Lumayan 2 iron. Oke, sekarang kita tinggal nutup-nutupin si toolsmith-nya ini, guys, atau apa namanya? Weaponsmith ya. Oke, masuk, Pak. Anda di situ, Pak, ya. Sebentar. Oke. Nice. Ironnya. Oke, sip. Fix. Weaponsmith udah. Ada apa lagi ya? Armorer. Armorer lagi dong. Astaga. Banyak banget armorernya, guys. Sumpah. Ada 3 loh armorernya. Oh. Cauldron. Leather worker. Oh, dia penjual leather ya. Penjual leather, berarti kita dapat armor leather, tapi oke. Okay. Ini bentar. Oke, okay, fix ini enggak terlalu penting. Buat oke. Okay. Enggak terlalu penting, guys, ya. Kita hancurin aja dulu. Lah malah berubah jadi farmer dong. What the hell? Dan guys, tadi gua dapat notch apple, guys, atau enchanted apple. Wah. Gila, guys, hoki banget gak? Asli. Seneng banget gue dapet ini. Bakal gue pajang dah kayaknya. Dan gue tidur di sini. Oke, okay, gak masalah. Oke, okay. Udah kita kunci, guys, ya. Udah kita kunci. Dan dia gak bisa keluar lagi sekarang. Oke, okay, nice one. Nah, ini juga. Jadi kita bisa dapat armor dan juga barang-barang yang OP, guys, dengan cara kita trading. Karena di sini gue tahu susah banget nyari diamond, akhirnya kita pakai cara satunya, guys. Kita pakai cara di mana kita harus trading dan dapat barang-barang OP. Tapi, weh, Anda masih keluar dong. Oh, dia belum masuk, guys. Bentar, kita suruh dia masuk dulu. Mana tempat kerjanya, mana? Ayo cepet 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 cepet. Masuk nggak? Ah, yalah. Ulang lagi dong Anda. Oke. Mana tadi yang nggak mau kerja? Kita kurung dulu, guys. Mana sih? Udah pagi, udah siang loh ini. Nah,
akhirnya datang juga anda. Yuk masuk. Nice. Eh malah itu. Oke. Okay. Nah. Isinya ginian semua dong. Kok nggak ada yang lain gitu? Isinya makanan semua. Nggak ada yang bagus atau apa kayak gitu. Oh, blow squid. Glow insectnya lumayan. Dan oke okay guys, kayaknya fix gue bakal pindah ke sini guys. Soalnya ya gue harus ngejagain semua villager-villager ini. Dan ini juga pastinya. Wow. Bentar. Kita harus cari dulu villager yang nganggur. Nah, akhirnya anda sini anda. Saya kasih kerjaan baru, mau nggak? Bentar, kasih tempat dulu guys yang bagus di mana ya? Oke, di sini kayaknya bagus. Kita punya lectern. Nah, tuh datang nggak tuh? Di situ kita tutupin jalannya guys, seperti biasa. Sebentar. Oke. Okay. Kita lihat dulu dia jual apa. Oke, okay. Bukan. Kita ganti lagi guys, kita ganti lagi. Ini lumayan lama sih. Jadi gua skip aja. Gua skip sampai dia dapat ngejual buku mending guys ya. Ataupun bukan mending juga nggak apa-apa sih, yang penting yang OP yang lain gitu, selain mending juga nggak masalah. Fortune. Ambil nggak ya? Kita punya fortune 1 guys, tapi ini ambil nggak ya? Oke, kita lock aja di sini dulu guys kayaknya ya, biarin aja fortune. Dan semoga di bawahnya ada mending gitu. Biasanya gitu ada, biasanya. Tapi ya udahlah. Dan sekarang kita keluar dulu guys, kita keluar dulu ya. Oke, nice. Sekarang kita tidur. Oke, baru kita keluar. Nah, begitu caranya. Oke guys, buat yang suka jangan lupa di like. Buat yang gak mau ketinggalan video baru jangan lupa di subscribe. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram gue @lzcraft. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok gue @lz_minecraft. As always, thanks for watching. Gue LZ, pamit undur diri. And see you on the next video. Bye.